Assalamualaikum. Okay. Ni, tengok ni. Hari ni, Ili nak share. Apa ni, hari ni kita orang ada order playpen. Inilah playpen. Orang kata ni katil baru Nelisa. Katil Nelisa dan katil Ili, okay? Sebab kita orang dah tidur dalam ni. Kita orang dah tak tidur katil. Since dia dah start boleh merangkak, dia dah boleh berpaut macam ni, kita orang dah like macam out of control nak handle dia. So, kita orang beli playpen ni dekat Shopee je. Inilah dia Instagram pula. Apa Shopee punya link dekat Habib Marketing. So kita orang pilih playpen. Dia ada dua choice. So yang ini yang dia punya yang macam inilah. Itu. Harga dia 100 harga dia 125. Tapi dia ada dua option. Satu lagi yang ni. This one is premium playpen. Size dia 150 cm darab 180 cm, tapi yang kita orang beli yang ni je, yang 125 ni murah sikit. Okay, so inilah dia. Kenapa kita orang beli benda ni? Sebab dulu memang kita orang tidur katil je, tiga-tiga orang dengan ayah dia. Tapi memang kita kena dengar orang tua cakap lah sebab bila dia dah start boleh bergerak, memang akan berpotensi boleh jatuh. Okay, kita nak elakkan dia apa terdedah dengan apa orang kata accident. Kita orang pun memang tak boleh nak handle lah. Dia dah boleh merata-rata pergi ke dapur, nak pergi ke apa belah sana toilet. That's why kita orang beli benda ni. Inilah rupa dia. Okay, ini kat tepi ni boleh buka. Tapi kita orang tak buka lah. Nanti bila dia dah boleh main apa ni lah, reti apa berjalan tu, boleh kita buka main-main dengan dia. So tapi so far biarlah dia duduk macam ni. Sebab kita orang nak elakkan apa accident dia apa terjatuh, dia merangkak-merangkak and then dia akan jatuh, terhantuk. Benda-benda macam tu sebab baby ni kepala kecil apa lembut lagi. Dia punya badan apa semua anggota badan tu kalau boleh jaga sebaik-baiknya lah. Okay, badan muka dia. Ni hari ni dia baru 6 bulan 17 hari. So tak tahu kenapa nak cepat sangat dia nak berjalan. Nak cepat-cepat pergi mana? PKP ni tak boleh nak pergi mana, okay? Duduk je dalam ni. Dulu kita orang masa duduk dekat ruang tamu, kita orang akan letak dia and kepung dia dengan bantal sebab dia tak boleh nak cross, dia tak reti nak cross lagi lah. Macam kita orang kepung buat kubu pertahanan. Macam tu, tapi lama-lama dia dah kuat, energi dia pun dah kuat, dia dah boleh bergerak. Semua benda dia langgar, dia dah boleh tembus. Memang letak tahan apa pun dia boleh redah. So that's why kita orang beli benda ni. So actually kat situ ada lubang. Lubang tu sebenarnya untuk net jaring untuk macam macam apa net football. Tapi kita orang tak pakailah benda-benda tu. Macam ni nampak ni ada macam netball. Tapi kita orang tak pasang netball ni. Sebab kita orang nak buat memang tak nak serabut-serabut kat situ. Okay. So siapa pada apa mak ayah yang mana dia baru dah boleh merangkak ke apa ke for apa to be safe. Kalau boleh benda ni macam penting jugalah untuk kita nak jaga keselamatan dia. Sebab kalau tak boleh nak buat kerja. Nak tinggal kejap pun alih-alih nanti tiba-tiba dia dah pergi ke kaki kerusi lah. Nak jilat itu, nak jilat masuk mulut.
So tak nak dia terbalik. Kita tak nak dia macam terlepas pandang. So nanti nak pergi, nak buat kerja, nak masak sekejap ke, nak pergi toilet sekejap ke, kita tak risau. So ni ha, material dia ni besi, so dia pasang-pasang lah kat penjuru-penjuru ni. So luas, sebab memang Ellie tidur malam-malam, memang Ellie tidur dalam ni dengan dia. Sebab Ellie malas nak pakai baby cot. Memang kalau dia terjaga kalau dia nak terjaga ke menyusu, nak kena angkat dia dalam baby cot. So kalau dalam ni memang baring dengan dia. Kalau dia nak menyusu, dia duduk je terus dengan dia kat sebelah. Okay, bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye.